Oke, ini ada plastik hitam ya, 1, 2, 3 ya, kecil-kecil lah, sama aja terserah nanti. Ini ambil ya. Oke, selamat malam. Hari ini saya mau ngajak bertaruh, adu kepandaian, adu ketangkasan, dan adu kecepatan. Jadi permainannya begini, kita adu duit, 100 ribu, apa 50 ribu, 100 ribu. Lalu keluarin duit masing-masing 100 ribu, nanti akan ada juara 1. Tidak ada juara 2 ataupun 3. Oke? Bener ini duit ya? Oke. Duit beneran ya, jangan duit monopolitas. Oke ya? Oke, tidak ada juara 2 atau 3 ya. Jadi kalau kalah duit ini, harus ikhlas dikasihkan. Gitu ya. Nah, permainannya adalah seperti ini. Ya. Gimana sih, oh? Satu persatu silakan pergi mau ke dapur, ke atas atau kemana? Terus? Supaya yang lain tidak tahu, masukkan ke sini, ya. Yang diambil. Enggak harus banyak-banyak sampai 2 3 kilo tidak perlu, ya kan? Nah, ini dia. Ya. Aduh. Temanya ambil tas, ambil. Ambil, kayak ambil. Temanya begini. Kok ambil, ya. Benda di dapur atau di mana yang paling banyak digunakan? Siapa mau mulai duluan? Pergi. Kamu pergi duluan, Ma. Masukin plastik dan dirahasiakan isinya, yang lain enggak boleh tahu. Yang paling banyak digunakan. Nah, kamu cari sendiri sedikit. Nah, terus? Ya udah bawa ke sini nanti kita buktikan punya siapa yang paling berguna. Oh. Ya. Jangan sampai ada yang tahu yang diambil itu apa. Kas ya, sudah pergi. Jadi diumpetin ya. Iya. Setelah diambil diumpetin. Nah, ya. Bingung apa. Nah, itu dia, makanya kamu dipikir-pikir kira-kira apa. Cepetan, jangan lama-lama. Woi, setahun lagi nanti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Cepetan, Ma, jalan ke sini. Nah, duduk lagi sini ya. Nah. Yang kedua adalah tas gurun. Saya di sini. Bawa, jangan sampai yang lain tahu kamu ambil apa. Cepetan. Ini saya pengen tes ini. Ilmunya sampai di mana ini? Ya. Jangan sampai yang lain tahu. Enggak boleh saling contek. Ayo. Ini kita bikinnya mendadak loh ya, mendadak. Jadi dia juga enggak tahu di rumah ini. Ganti boleh enggak? Oh, ah? Cepetan, hitungan mulai. Ganti boleh enggak? Ya gak boleh, sudah sekali doang. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya, enam. Papanya ngambil, papanya yang menang orang dia. Tujuh, bikin ini ya. Bikin. Delapan, sembilan, sembilan setengah. Nah, 10 oke ya. Yang penting kan sudah sama-sama tidak ada ini. Ini oh, alasan aja punya masing-masing kau. Kayak papanya ngambil garam lah. Hah? Ngambil apa? Garam. Soalnya ke dapur, mamanya kan nggak ke dapur. Enggak, ngambil garam dia. Ngambil garam. Oke. Nah, sekarang kamu keluarin yang ambil duluan. Kamu ambil apa tas? Kelas. Kelas? Tanah dalam. Ya. Buka dong, buka dulu. Tanah dalam tas. Oke, tanah dalam. Ya?
celana dalam judulnya. Kenapa celana dalam? Apakah ini yang paling penting nih? Ya, penting juga. Hah? Agak. Alasan apa ini celana dalam? Apakah berfungsi untuk satu keluarga? Iya. Hah? Ya enggak buat sendiri. Ya kok buat sendiri? Guys, kamu apa tas? Kelas. Harus selalu pakai cawang kah? Iya. Pas garam atau enggak beras apa ya ini? Kalau saya memang karam. Tuh kan. Ya. Alas. Kenapa kamu kayak gitu? Enggak, soalnya ke dapur gitu. Oh iya, semua sih gitu. Nah kan saya bilang yang paling berguna. Tanpa garam, tas gak enak makanan. Iya, oke. Papa menang ya. Mau main lagi enggak nih? Enggak. Oke. Kamu masih punya duit tas, ambil tas. Mama dibiayai tas. Jangan sampai banyak, ini. Banyak, Ma. Aku ditegara. Sekat pemilah. Sekatnya enggak apa-apa, sekat ayo. Ayo. Sekat. Ambil duitnya. Mama. Mayan aku menang nih ya. Mama jangan takut kalah, Ma. Masa celana dalam? Ma ceritanya. Aku bilang yang berguna, enggak bilang keluarga berguna doang. Yang paling berguna. Kalau kalah jangan begitu dong. Alah, Ma. Masa sendiri-sendiri? Dia sendiri ngambil celana dalamnya bocah. Ya, gak apa-apa, Mas. 100 ribu. Itu nanti berdua, gitu. Elah. Itu Mama utang, gitu aja. Ya, utang 150. Oke. Ya. Ini udah 50 saya, belum kembali loh ya. Oke. Sekarang... ya ya tetap temanya temanya dia yang bikin, dia yang menang, gimana sih? Astaga, saya kan sudah bilang mau ambil dapur di mana itu yang paling berguna untuk semuanya. Tapi kan apanya, ibaratnya kamu sutradara, jadi kan tahu wah ini yang bakal landingin itu ya. Nah kalau kamu ngambilnya juga yang mungkin bermanfaat untuk semuanya, ya tentu saja kamu juga bisa menang, Ma. Kan saya sudah bilang nggak semua ya tasnya. Kalau kalah tuh ya harus legawa dong. Kalau ini salaman dulu dah, jadi kalau ini legawa legawa tapi bermanfaat buat keluarga gitu ya. Emang untuk nanti dilihat, diputer lagi kamu bisa lihat itu yang paling berguna itu. Oke, temanya masih sama ya kan. Garam kan sudah diambil sama saya. Berarti sekarang garam sudah tidak. Kelas juga tidak. Nah, temanya masih sama. Yang paling berguna di sini silahkan ambil, siapa ngambil duluan. Diumpetin. Kalau bisa ada yang sama berarti seri kayak gitu aja. Tas duluan. Udah kamu yang paling tua duluan dah. Yang paling tua. Yang ya. Apa ini? Yang paling berguna di keluarga ini. Sonia Wejalita. Mama celana dalam. Dalam meja. Sece. Satu. Dua. Tiga. Oh terserah kue. Ay, ini tidak boleh korupsi. Yembung mama. Masa mama beli celana dalamnya kamu tas? Iya. Gak masuk akal ya. Nanti muat sama papa. Mama. Kan muatnya sama aku. Bagaimana itu ya? Kamu juga kenapa bisa ngambilnya gelas? Mikirnya gimana? Karena gelas itu kan enggak semua pakai. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Apa yang tua dulu? Enggak, sekarang yang paling muda dulu. Betul.
terang depan atau adalah enggak benar. Tasya duluan silakan, saya kasih kesempatan ke yang muda. Yang paling berguna di dalam keluarga, oke ya? Diam. Aku jadi geli nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh setengah, delapan, ya, yakin? Sudah? Ya. Oke. Kalau saya, ini yang paling penting dari keluarga ini adalah kalian berdua. Jadi, ada nggak yang lebih penting dari kalian berdua? Saya tanya nih. Ada nggak? Ya kan di dalam rumah ini. Saya ambil yang dua-duanya. Ya dua-duanya. Bagaimana? Ada nggak yang lebih penting dari kalian berdua ini buat saya? Ada. Apa-apa? Nah, dengan ada kalian saya berusaha cari uang. Jadi aku menang lagi. Aku menang lagi ya. Aku menang lagi ya. Aku menang ya. Kenapa sampai nangis begitu, Ma? Nah kan kalian berdua yang lebih paling berguna. Udah capek-capek ngambil tas. Tidak ada benda yang paling berguna cuma sebenarnya kalian berdua. Oh, ngambil beras. Oh, apa? Beras kamu apa, tas? Hah? Apaan? Alamak, catatan kuku dia. Oh, ngambil beras sama air tuh. Jadi gak perlu deh. Beras sama air. Ya. Jadi pemenangnya hari ini dua kali dua, saya dua-duanya. Oke, salaman. Ikhlas lahir batin. Enggak. Udah. Enggak bagaimana? Ya kamu ngutang sama anak itu 50.000. Nangis. 50. Mama nangisnya. Enggak, soalnya tasnya. Udah, jangan nangis. Nangis. Udah, ikhlas ya, ikhlas ya. Ya. Nah, kan kalian berdua yang paling berharga, paling berguna di sini. Sebelah. Masuk. Udah jangan marah. Sama apa? Mangga siapa? Oke ya. Udah segitu aja ya. Jadi hari ini aku menang banyak. Jadi utang. Utang sama anak. Utang sama tas. Oke, segitu saja ya. Tergajian YouTube tas. Bayaran. Semoga terhibur ya. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dadah. Ya. Jangan marah.